saat aku berdoa menghadap kekudusanmu, ajar aku terima saja pemberian tangan kasihmu. Hidup ini hanya dalam tanganmu. Dan mengatur peti Yesus di depan sengsaranya. Berdoa, doa itu seperti embun yang menyejukkan hidup ini, sehingga kami tak pernah lupa menyembah-Mu Tuhan dengan doa, sehingga kami tidak tersesat ketika berada di dunia yang serba memikat hati. Jadikan kami orang-orang yang kelak menjadi penghuni sorga. Amin. Saat aku berdoa menghadap kekudusanmu, ajar aku terima saja pemberian tangan kasihmu. Hidup ini hanya dalam tanganmu. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Kau mengaku
kasih. Sama-sama kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini warga binaan Lapas Narkotika boleh tampil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tentunya sampai di saat ini, pertama karena pertolongan Tuhan, yang kedua saya sebagai koordinator persekutuan gereja-gereja di Lapas Narkotika dan selaku pembina dan jabatan saya sebagai kepala pengamanan, tetapi juga selaku pembina di lapas itu sendiri, sehingga saya merekrut anak-anak ini tidak sembarang, dan mereka sudah melewati proses pembinaan yang sangat panjang, dan kami sudah melakukan pemeriksaan urin rutin. Nah, yang kedua, mereka juga selalu dalam pelayanan di gereja, jadi mereka rutin dalam pelayanan baik hari Minggu, dan mereka ini adalah tamping-tamping gereja yang kami percayakan untuk melayani baik kepada tahanan baru, baik semua denominasi gereja yang ada di lapas. Sehingga perlu kami perkenalkan kepada masyarakat juga bahwa warga binaan dalam lapas adalah orang yang bukan terbuang, orang yang bisa berguna untuk Tuhan dan juga untuk masyarakat. Karena menciptakan seorang imam bukan dari masa lalu yang buruk, tapi kami bisa berubah untuk menjadi seorang, menjadi imam yang baik di luar sana, bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya, baik istri dan anak-anaknya, atau kepada keluarga lingkungan di mana dia berada. Sehingga pada hari ini kami bersyukur juga kepada Tuhan, kami boleh baik sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan, bukan kekuatan dan gagah kami. Dan kami juga berusaha untuk melengkapi dengan seragam yang ada, itu bukan karena kekuatan kelebihan kami, tetapi itu adalah uang gaji yang kami miliki, perpuluhan yang kami miliki, sehingga kami berkorban untuk pelayanan warga binaan juga di dalam lapas. Sehingga hari ini juga warga binaan boleh tampil dengan baju yang baru, boleh menggunakan dasi seperti seorang hamba Tuhan atau pendeta, dan itu harapan kami ketika mereka keluar juga mereka seperti imam untuk melayani. Ini itu saja dari kami, terima kasih.